Pernahkah Anda berpikir Untuk apa Anda diciptakan Dan apa tujuan dibalik kehidupan Anda di dunia ini Ketahuilah wahai saudaraku Bahwa Anda diciptakan di dunia ini Hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini di dalam firmannya Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepada aku Quran Surat al Zariyat ayat 56 Saudaraku, Anda tidak akan bisa merealisasikan penghambaan diri kepada Allah sampai Anda benar-benar mematuhi seluruh perintahnya dengan menjalankan apa yang dia perintahkan dan menghindari apa yang dia larang maka tidak pantas seseorang menyandang gelar sebagai hamba Allah selama dia masih menentang perintah Rabbnya. Saudaraku, Anda tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang sejati sampai Anda benar-benar mencintainya, mengagungkannya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan bersamaan dengan cintamu kepadanya, Anda harus senantiasa berharap dan takut kepada Allah, karena takut dan harap itu bagaikan dua sayap burung. Yang jika keduanya ada, maka burung tersebut akan seimbang dan terbang dengan sempurna. Namun, jika salah satunya cacat, niscaya dia tidak akan bisa terbang dengan sempurna, saudaraku. Anda tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya Sampai Anda menjadikan ibadah sebagai jalan hidup Anda Tidak hanya sekedar ritual yang Anda lakukan hanya di dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alamin Katakanlah wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya salatku, ibadahku Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am, ayat 162. Maka, di antara bagian dari ibadah, adalah Anda berusaha agar seluruh transaksi ekonomi, hubungan sosial, dunia pendidikan, dan semua aspek kehidupan berjalan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina ladhina amanu dukhulu fissilmi kafah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas Quran Surat Al-Baqarah ayat 162 Seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Islam Berikut syariat-syariatnya Dan mengamalkan semua perintahnya Serta meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan batas kemampuan yang mereka miliki. Saudaraku, engkau tidak akan dapat merealisasikan penghambaan dirimu dengan sempurna kepada Allah sampai engkau menjalani ibadah hati seperti ikhlas dan tawakal, ibadah lisan seperti berzikir dan berdoa, dan ibadah tubuh seperti salat dan puasa. Karena hakikat keimanan adalah meyakini dengan sepenuh hati mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan tubuh dan anggota badan. Saudaraku, engkau tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang sejati sampai engkau konsisten menjalankan ibadah kepada Rabbimu hingga hembusan nafasmu berakhir. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dahulu pernah menuturkan, Wahai kaum, tetaplah konsisten dalam beribadah. karena Allah tidak menetapkan batas waktu untuk seorang mukmin dalam beramal melainkan ajalnya lalu beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta yaqin dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang menjemput Quran Surat Al-Hijr ayat 99